circle membantu circle untuk menangkap circle yang lain, macam itulah. Hi guys, welcome to YouTube channel. Kali ini you nak review satu drama Korea yang baru je keluar dekat Netflix, itu True the Darkness. True the Darkness is based on novel autobiography seorang daripada Korea profiler yang nombor satu dekat Korea, Kwang Yong. So cerita ni berdasarkan kisah hidup dia sebagai seorang polis profiler. Cerita ni dia pasal dia menangkap atau memburu geng-geng serial killer, pembunuh misteri. Profiler ni tugas dia, dia mengkategorikan sebagai contohlah satu kes pembunuhan. So profiler ni dia akan tengok daripada kes pembunuhan tu. Biasa kalau serial killer ada banyak kes, so dia combine semua apa kes-kes pembunuhan tu, dia akan tengok dia punya pattern-pattern. So situ profiler ni dia akan pinpoint lah point-point penting. Dia akan cakap based on dia punya deduction, tengok pembunuh ni siapa, lelaki, umur berapa, dia punya jenis dia, pekerjaan dia, dia boleh tahu pekerjaan macam mana. Cerita ni dia ada 12 episod. So setiap episod tu dia akan cerita different case lah. Yang satu dia menculik kanak-kanak dan dia membunuh kanak-kanak tu. Dia tangkap budak perempuan dekat taman. Lepas tangkap, so dia bunuh. Profiler tu, yang tu dia tahu, menculik tu dia seorang yang jenis introvert. Dia jenis low self-esteem. Sebab tu dia culik kanak-kanak. Sebab kanak-kanak dia tak judge orang. Dia tu macam dia trauma sikit sebab dia cacat sikit tengah dia. So profiler tu dia tahu yang penculik tu cacat. Yang kes kedua pula ialah pasal ganjang serial killer. Yang ketiga ni tu rengkut serial killer. Rengkut serial killer ni bagi you bukan sebab polis cakap pun. Rengkut serial killer ni sebab dia mengaku sendiri. Dia yang beritahu dia bunuh berapa orang, bunuh siapa. Rengkut serial killer ni paling lama dia nak tangkap. Rengkut serial killer ni dia start dengan mencuri, then dia evolve menjadi dia start bunuh orang. Serial killer tu dia keep journal, dia baca, dia tanya kenapa perlu. Dia kata awak ni seorang yang suka menjaga kesihatan. Cakap dia cakap, I need to keep healthy, saya perlu berusaha. Dia kenapa? Tak jawab benda apa. Dia cakap then dia perlu sehat dan panjang umur supaya dapat membunuh lagi ramai orang. Gila dia apa dia. Tu dia pasal serial killer. Dia serial killer ni tak ada empathy. Serial killer bila tengok movie ni, serial killer ni kebanyakan serial killer dia suka arsonist. Dia start dengan membakar. Dia suka membakar, betul dia tengok sebabnya dia give them full feel of control. Dia suka control orang. Bagaimana seorang profiler tu dia dapat tangkap penjana. Biasa kita tengok cerita Korea atau cerita detektif, biasa dia based on witness, based on DNA. Dia ni tak ada, dia tengok bagaimanakah pembunuhan tu dia buat. Siapakah pembunuh dia, kenapa dia tanya semua, kenapa dia bunuh tanya hujan. Cerita ni macam cerita Korea Mindhunter lah. Siapa tengok Mindhunter tahulah macam mana. Serial killer membantu serial killer untuk menangkap serial killer yang lain lah. Macam tu lah. Satu lagi ada Soul serial killer juga. Dan satu lagi yang last sekali dia ada Sedan. Luxury Sedan. Serial killer yang rapist. Itu serial killer lain sikit. Yang ni yang last sekali pembunuh misteri ni, dia ada self-esteem yang lebih sikit daripada dia handsome. So dia menangkap masa dengan kereta mewah. Dia jenis tangkap apa yang gold digger kot. Macam itu. Pada tangkap dia bunuh serangkai. Itu je untuk review kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share video. Until next time, I'm you. Bye.